Jadi pas lagi scrolling beranda Facebook, gua nemu sebuah postingan nih. Velma officially confirm as lesbian in new Scooby-Doo movie. Waduh, berulah lagi nih kaum pelangi ya kan. Velma yang banyak ngeship dengan Shaggy gitu malah dikonfirmasi sebagai lesbian. Katanya sumbernya dari sebuah klip di movie barunya ya ini. No, wah, tidak, mereka merusak childhood kita ya kan. Ya sangat disayangkan sih. Padahal, gue juga cukup suka sih dulu nonton Scooby Doo ya kan. Ya dengan ini banyak orang Indo yang kecewa sih. Ini dari postingan Indo soalnya gue liat nih. Gue udah muak memang sih. Aduh, mau heran tapi western ya kan, dan memang ini kartun dari western juga. Ya walaupun gue udah gak ngikutin Scooby-Doo sih, cuman mendengar hal ini sedikit memberikan rasa shock juga. Karena memang, ya beneran sih gue dulu tiap hari nonton nih, tiap pulang sekolah gitu di Trans 7 ada ini. Bahkan ada live actionnya juga Scooby-Doo ya kan, dan itu cukup asik sih filmnya. Tapi ya begitulah cara mereka ya kan, nah, dikit-dikit LGBT, dikit-dikit dijadiin LGBT, karakter-karakter lama padahal kenapa nggak dibiarin aja gitu, nggak usah disentuh sama mereka ya kan. Tapi ya mungkin memang dari dasarnya mereka mau naikin rating buat movie barunya ya, biar banyak yang nonton, dibikinlah si Velmanya jadi lesbong kan. Hah, menghadeh. Ya udahlah, gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komen. Dan sampai ketemu di video lainnya.